Waktu laksana perpaduan misteri dan intuisi. Kita tidak pernah tahu makna dari titik temu. Sampai sebuah sapa terekam dalam ingatan. Terkadang kita berpikir, waktu mungkin hanya memberi ruang kepada manusia untuk sekedar saling berpapasan. Kita tak lagi berharap tentang kelanjutan cerita. Kita pun abai terhadap apa yang telah lewat. Dalam awang, pada warna masa depan. Persahabatan dan romansa bisa saja sedang menanti untuk dirayakan. Bila segala yang terjadi selepas terbitnya mentari mampu diprediksi, kita pasti kehilangan euforia pada kejutan tentang perjumpaan. Banyak yang berkata, waktu hanyalah ilusi. Segala yang terjadi hari ini akan menjadi masa lalu pada hari selanjutnya. Jika memang diyakini, maka seharusnya kita mampu mengisi detik dan menit dengan berbagai laku dan harapan penuh arti yang mengandung manfaat untuk dibagikan dan juga indah untuk dikenang. Kita mungkin pernah diliputi tanda tanya tentang apa yang dapat merubah rasa yang awalnya biasa menjadi istimewa. Jawabannya bisa jadi lebih dari satu. Namun tak dipungkiri, di antaranya pasti adalah waktu. Memahami lingkup pergerakan waktu seperti merajut atom demi atom energi untuk tetap bersentuhan pada aneka kehidupan. Tidak melulu tentang garis hubungan antar sesama insan. Tetapi juga pada keberagaman jiwa yang tumbuh di jagat raya. Kita seringkali termanjakan oleh waktu yang seolah-olah tak memiliki kata akhir. Menunda-nunda untuk berbuat kebajikan, menahan diri untuk mengungkapkan rasa peduli dan kasih sayang. Padahal, lewat seulas senyum dan gelak tawa, lewat tatapan mata dan restu dari semesta, waktu memberi isyarat bahwa cinta di dalam relung hati telah terkalibrasi.